jam di kafe 3B. Taman ini persis di samping sebelah kiri Masjid Raya Al-Bantani. Bapak Ibu yang berkunjung ke Taman Jam di Kafe 3B bisa dilaksanakan sore hari ataupun hari libur, karena jam kantor diperketat oleh Satpol PP. Taman Fosil. Taman ini tepatnya di sebelah kanan Masjid Raya Al-Bantani. Di sini Bapak Ibu bisa menikmati pemandangan fosil-fosil bebatuan. Bisa duduk-duduk sampai bersantai bersama keluarga. Ini Masjid Raya Al-Bantani. Nah, ini Taman Fosil, tepatnya di samping sebelah kanan Masjid Raya Al-Bantani. Jadi Bapak Ibu kalau mau ke Kafe 3B silakan berkunjung, di hari libur Sabtu Minggu diperbolehkan. Kalau di jam kerja Bapak Ibu bisa sore hari untuk menikmati sunset di Kafe 3B. Bapak Ibu, ada satu taman lagi di Kafe 3B, yaitu Taman Hutan Kafe 3B. Di sini Bapak Ibu bisa masuk ke Taman Hutan. Nah, di sini bisa kita menikmati suasana hutan di perkantoran. Nah, ini perkantoran baru dibangun tahun kemarin. Nah, jadi Bapak Ibu bisa turun dari tangga ini. Tepatnya ini di depan kantor Satpol PP Provinsi Banten. Nah, Bapak Ibu kalau ke Kafe 3B jangan lupa untuk mampir ke sini. Taman Hutan Kafe 3B. Lokasinya persis di depan kantor Disperindag Provinsi Banten, sebelah barat dan sebelah timur di depan kantor Kesbang Limas. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat pemandangan taman. Ada tempat nongkrong gaji bu. Ini adalah gaji bu. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau ke Taman Hutan Kafe 3B silakan lewat atau melintasi pintu masuk
di depan kantor Kesbang Linmaspol atau tepatnya kantor Satpol PP Provinsi Banten. Bapak Ibu silakan untuk main ke Taman Hutan Kapuk Gede ini gratis dan silakan berkunjung untuk berlibur dikala sedang ada wabah COVID ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan Ez Alizikuti Channel.